Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Selamat datang teman-teman semua di channel saya, Agi Eka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba unboxing sebuah paket yang sebetulnya itu udah lama banget, lama banget harusnya saya posting. Nah, jadi ini dia paketnya. Ya, ini adalah paket yang saya terima itu dari Kata Hati Kita. Nah, jadi ketika itu ceritanya saya sempat mengikuti giveaway ya, mengikuti giveaway di akun mereka. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu dari 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan paket ini. Nah, hanya saja ada satu persyaratan bahwa paket ini harus di unboxing dan direkam. Nah, waktu itu kebetulan saya masih HP-nya kurang memadai ya, jadi agak susah untuk merekam, apalagi nggak punya kamera depan kayak gini dan sebagainya. Jadi ketika itu proses unboxing ini tertunda lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan untuk itu makanya mohon maaf banget kepada TML ya yang telah memberikan paket ini gitu. Nah, jadi Kata Hati Kita itu adalah sebuah akun ya, yang saya tahu mereka banyak banget bikin acara-acara bagus ya, pelatihan kepenulisan. Waktu itu pematerinya ada Bambi Cahyadi, kemudian Christopher Bicara, Seno Gumira Aji Dharma dan sebagainya. Wah, itu udah pemateri ya, narasumber maestro banget lah ya. Dan sejauh ini sih rata-rata dilaksanakannya itu di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang berlokasi di Jakarta, jangan lupa untuk ikutan ya. Cek aja akunnya @katahatikita. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, okay, jadi paket ini dikirim 11 April. Ya, jadi sebelumnya saya juga minta maaf karena bulan-bulan itu agak ripuh ya, agak riweh. Kebetulan waktu itu lagi banyak, ada beberapa proyek yang harus dikerjakan. Ada beberapa buku yang harus diedit. Kemudian saya juga lagi deg-degan itu berjuang di semester terakhir untuk menyelesaikan skripsi. Jadi kalau tidak lulus di tahun itu, di semester itu, ya udah wassalam, mungkin saya nggak bakal dapat gelar sarjana pendidikan seperti saat ini. Jadi kita langsung buka aja ya paketnya. Nah, ini ada tulisan pilihan kedua dari tim Kata Hati Production. Kelihatan gak ya? Ya. Pilihan dia ada di bawah ya, pilihan kedua dari tim Kata Hati Production. Ya, ini kalau saya raba dari luar kayaknya ada sekitar 2 buku. Saya enggak tahu bukunya apa, kita coba buka ya. Ya, ada satu yang sudah kelihatan. Teman-teman bisa melihat Jenderal Kambing. Wah, ini adalah salah satu buku yang saya tunggu-tunggu. Salah satu buku yang pengen banget saya baca, buatan dari Mas Krisna Pabicara ya. Mas Krisna Pabicara itu salah satu terkenal sama novel biografi beliau. Beliau bikin novel biografinya Dahlan Iskan. Ya, ada buku-buku pertamanya Sepatu Dahlan, Surat Dahlan dan sebagainya. Dan wah. Oke. Okay. Ya, jadi Oke, okay, ternyata ada 2, ini apa tulisannya? Matt Smith dengan Happy Life. Oke, okay, nah jadi ini dia paket dari Kata Hati Kita Production. Nah, ini ada 2 ya, yang satu novel,
Yang satu lagi ini memo, memo Bu. Ini katanya ada 36 sheet. Sheet ya, halaman bukan sialan. Nah, ini kayaknya kertasnya bagus ini. Lumayan buat jadi catatan ini. Recommended banget untuk ya apalagi untuk teman-teman yang suka nulis, benda kayak gini sangat bagus untuk dipakai. Mungkin bisa saya manfaatkan untuk membuat jurnal seperti teman-teman semua. Lalu ini Jenderal Kambing adalah sebuah novel based on true story dari Krisna Pabicara. Nah, kita coba lihat blurb-nya ya. Katanya, Jenderal Kambing, namanya Ibrahim, ia lahir tanpa disaksikan sang ayah yang sedang bertugas jauh. Seolah melengkapi penderitaannya, beberapa saat setelah lahir, ibunya menghembuskan napas yang terakhir. Ayahnya baru pulang ketika usianya menginjak 6 bulan. Sedari kecil, ia hidup pas-pasan. Sepulang sekolah, ia menggembala kambing untuk bertahan hidup dan membiayai pendidikannya. Pada usia 17 tahun, cintanya ditolak gadis pujaannya karena kemiskinannya. Ia merasa kecewa dan nelangsa, tetapi kekecewaan itulah yang membuatnya bertekad untuk menjadi orang besar. Berbekal hasil penjualan kambing-kambing gembalaannya, ia mengikuti ujian masuk tentara tanpa sepengetahuan sang ayah. Suka duka dialaminya sampai ia akhirnya menjadi seorang jenderal. Didasarkan pada kisah nyata, Jenderal Kambing adalah sebuah novel yang mengungkap kekuatan dan kesungguhan seorang anak bangsa dalam mengejar cita-cita. Wah, ini diterbitkan oleh penerbit Exchange ya. Teman-teman kalau ada yang pernah baca ada novelnya dari saya lupa ya tiba-tiba Faisal Syahreza. Nah, itu juga salah satu teman saya dan recommended. Oke, ini dia novel yang saya dapat dari Kata Hati Kita, dan terima kasih banget kepada Teh Amel dan segenap teman-teman dari Kata Hati Kita Proyek. Insya Allah ini akan segera saya baca. Saya juga penasaran banget ini, soalnya premisnya bagus banget ini. Kebetulan saya punya om ya yang merupakan tentara. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih sebetulnya kehidupan tentara. Apalagi ini bagaimana dia mengikuti semua proses ya sampai menjadi jenderal. Sepertinya saya cukup merekomendasikan ini kepada teman-teman yang hendak mencapai cita-cita, kemudian yang sedang berjuang dan yang ingin tahu tentang kehidupan seorang tentara. Itu saja, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.